Halo people, what's up guys? Baik lagi semua, gue dari rumah di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini kita bakal coba itu ya, apa tuh namanya? Nostalgia game Pokemon World. Ini menurut gue bagus banget ya gamenya dulu ya teman-teman ya. Cuman sekarang udah nge-stuck, maksudnya udah tinggal nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kelemahan game ini adalah ini nggak bisa di-skip teman-teman untuk arenanya. Jadi untuk yang sekarang tuh arena keras-keras banget dan itu wasting time banget untuk ngelawannya ya teman-teman ya. Ini ada Bang Kiritos, sepertinya dia juga udah pensi ya teman-teman ya. Padahal dulu dia kuat banget teman-teman di server gua ya. Terus di sini ada Zaken, kalian bisa lihat dengan medal 148 berarti dia masih aktif banget ya di game ini. Kita bakal review dan gacha ya teman-teman ya. Yang pertama gue bakal coba gacha sekali untuk Mega Search. Di sini gue ada kupon 10 kali ya teman-teman ya. Kita langsung gacha aja dapat apa ya teman-teman. Oke, semoga aja dapat SR gitu atau ya nggak ada yang merah ya teman-teman atau rainbow ya. Oke. Coba di sini kita gacha 10 kali. Oke, nggak ada juga ya teman-teman ya. Agak sial gacanya. Dan yang gue mau review kali ini adalah Pokemon baru teman-teman. Dia adalah si ini. Kalau kita cek di Dex Universal ya, namanya itu adalah ini dia, Chrono Sword atau ini Mega Briefnya dari itu ya, dari Zacian ya teman-teman ya. Dia megang pedang dengan tipe of DPS ya, dengan substatnya itu support critical teman-teman. Elemennya ini dia bakal mengabaikan 40 itu defense musuh. Ini benar-benar bagus banget ya teman-teman ya, ada set break effect segala macam, pokoknya skillnya tuh banyak banget. Ini ada pursuit juga, dia bisa gunain normal attack kembali ya teman-teman. Kita langsung coba cek aja gimana kekuatan dari si ini, si Chrono Sword ya, atau evolusinya Zacian lah. Kita coba cek bersama-sama teman-teman. Oke, ini dia untuk skillnya, Giga Impact. Dia ngegigit seperti biasa ya teman-teman. Kita slowin dulu. Nah ini dia ultimate-nya, pedangnya gede. Jebret, buset, serem banget ya. Serem banget teman-teman ultimate-nya ya. Kita coba cek untuk normal attack-nya seperti apa. Ini sih kalau bermain lagi sih seru banget, cuman wow. Oke, kita Holy Sword. Jebret. Excellent. Oke, kita speed rate kencengin sekali lagi, Holy Sword lagi. Nice one. Nah, ini kita bisa ultimate teman-teman. Blitz Cleaver. Jebret, uset, gila ya, mantep banget ya itu evolusi Zacian ya. Kita coba cek untuk flashnya seperti apa, flashnya keren lagi teman-teman. Serigala biru bawa pedang, dagger target HP, dagger damage yang dihasilkan. Ini mantep banget ya untuk DPS kalian. Untuk action trainingnya gak time, berarti dia benar-benar agak susah untuk dinaikin ya untuk action trainingnya. Ini bagus banget, tapi persyaratan kalian untuk dapat teman-teman level extreme training apa level ini kalian, trainer kalian itu harus 240. Gua 163 ya teman-teman, padahal gua udah nggak main lagi loh udah berapa bulan, tapi ini harus 240 baru kalian bisa dapat Zacian. Ini ada Ditto, Mega Brief 5 segala macam. Wow, mantep banget lah pokoknya. Ini untuk server-server gua juga, untuk yang tua-tua masih pada main top server dari zaman bahula ya teman-teman ya. Ini ada Platano di sini. Ya, Platano masih main teman-teman. 270 Top Gun, kalian bisa lihat. Ini benar-benar mantep banget lah pokoknya kalau kalian lihat teman-teman. Nih, ada Mega Mewtwo Y. Ada Mega Sarnias dengan CP-nya 700k. Ini udah gila banget ya teman-teman ya. Peternak-peternak di game ini tuh yang masih stay di server-server tua, kayak server gua server 29 ya teman-teman. Ini udah gila-gila banget untuk setiap Pokemon-nya. Dan kalau untuk ngelawan lama banget teman-teman. Pokoknya kalau kalian
nge-battle di sini tuh lama banget. Jadi sih kelemahannya sih di situ aja ya. Paling harusnya tuh ya ada sistem skipnya lah gitu lah ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan see you di next video. Goodbye.